Wah, ini kok Bu senengane Pak Bas iki, Pak. Makasih Pak Kajang. Makasih. Datang di Wonosobo, saudara-saudara, selamat datang. Aku lagi dengerin dialognya tadi itu. Seneng banget petaninya, mintanya Pak Jokowi datang lagi panen cabai. Sama suruh panen bawang katanya. Tidak hanya cabai, sebenarnya horti ya. Horti, dan sebenarnya yang harus kita bereskan hari ini adalah bawang putih, itu nomor satu. Karena impor kita masih tinggi, dan ketika petani panen harganya jatuh. Maka tadi Pak Presiden langsung telepon Menteri Perdagangan, menurut saya itu cara yang the best gitu. Putih dieksekusi segera, sehingga mereka yang panen itu bisa mendapatkan hasil yang paling baik. Termasuk bibitnya mesti the best. Nah, kalau testingnya sudah, bibitnya harus number one. Alhamdulillah, saya masyarakat kecil kok bisa-bisanya Tuhan mengabulkan doa-doa kami masyarakat Lamuk. Bisa saya sendiri kok bisa berdampingan sama Pak Ganjar, bisa nanam bersama-sama Pak Jokowi. Alhamdulillah sekali.